Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serdu jana. Anak-anakku sekalian, walaupun kita masih belajar dalam keadaan daring dan masih masa pandemik, harus kita harus tetap semangat, semangat, dan semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, selesai. Anak-anakku sekalian, kita mau belajar bahasa Indonesia sampai tema 5, subtema 4, pembelajaran 4. Tentang ungkapan minta tolong. Tapi sebelumnya kita untuk masuk ke pembelajaran, sebelum masuk pembelajaran ini, kita mengkilas pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang wisata ke Pulau Komodo yang telah disampaikan oleh sahabat ibu. Sekarang kita ke pembelajaran yang baru. Sebelumnya tujuan pembelajaran ini adalah yang ada di sini. Silakan dibaca. Dan kita masuk pembelajaran wisata ke Borobudur atau tamasya ke Borobudur, disebut juga study tour. Apa itu study tour? Kita study tour adalah belajar sambil berwisata. Di manakah letak Borobudur? Apa Nana udah pernah ke sana? Kalau sudah pernah ke sana, otomatis letak Borobudur tahu, di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang sudah pernah ke sono, ya udah pernah lah naik-naik ke atas-atas itu udah pernah. Nah, di sini yang kita bahas adalah ungkapan minta tolongnya. Sedangkan si Benny, Bu bacakan dulu, Benny tamasa ke Candi Borobudur. Tamasa disebut juga study tour. Benny meminta tolong pengunjung lain. Benny meminta tolong difoto. Nah, jadi tema kita pertama ini adalah minta tolong. Minta tolong untuk difoto. Sekarang untuk memfoto itu ada alatnya yang namanya kamera ya anak-anak sekalian ya. Kita nggak berbicara panjang lebar untuk wisata ke Borobudur ini. Yang kita bahas adalah ungkapan minta tolong. Apa itu ungkapan minta tolong? Ungkapan minta tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Contohnya, di sini Benny meminta tolong minta tolong pengunjung lain. Nah, ibu anak-anakku sekalian, nggak banyak yang ibu bahas untuk pembahasan ini. Langsung tugas untuk anak-anak membuat kalimat minta tolong 2 saja. Nah, cukup sekian pembahasan untuk bahasa Indonesia ini. Ibu akhirin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serdu channel.